Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama persiapan kita memang di untuk mempersiapkan Piala Presiden ini kita sudah jauh-jauh hari kita persiapkan tim. Dan pun kita ada di satu minggu terakhir baru kita kumpul semua, tapi itu tidak dijadikan satu masalah buat Persib. Setidaknya buat pertandingan untuk Piala Presiden ini Persib serius, kita tetap berusaha tampil maksimal. Lagi tidak sulit ya untuk pertandingan pertama ini, apalagi yang dihadapin PSM Makassar. Kita tahu semua tim-tim yang berada di grup C ini semuanya kuat-kuat, perlu diwaspadai. Kita tidak bisa anggap ini lemah atau tidak. Kita semuanya tim kuat, bagus. Tapi Persib berusaha akan tampil maksimal. Insya Allah di hadapan Boboto, ribuan Boboto, kita akan tampil maksimal. Insya Allah. Masalah regulasi kita sudah antisipasi. Kita juga alhamdulillah kita masih punya pemain-pemain yang dari U21 di klub Persib juga, jadi kita tidak perlu jauh-jauh kita cari bahwa talenta-talenta di Persib pun, di Bandung pun kita masih banyak. Jadi mungkin itu.